Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zul Fahmi daripada UNIKEL Japan Initiative Program. Okay, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat loop projection untuk lubang-lubang yang ber apa kita panggil? Dia ada angle macam ni. Okay, jadi saya buat simple. Ni contoh kita ambil ni. Daripada sini 250, 230 dengan tataran. Okey, lepas tu ke sini saya tak pasti berapa panjang dia. Okey, ke sini dia dapat sini 130. Okey, 130. Okey, jadi kita track buat bentuk asas dulu. Okey. Jadi saya buka saya punya AutoCAD. Okay, saya start dengan MJP tu punya template tadi, saya gunakan MiraTekno je lah. Okay, jadi saya buat L je lah. L. Okay, kita buat random tu. Titik contoh 500,500 ke. Okay, kita onkan F8. Jadi macam ni 250. Okey, naik atas sebanyak 230. Okey, kat sini L enter. Kat sini 130. Sorry, 120 contoh. 130, sini 130 dan kita sambungkan sini. Katakan saya punya base ada macam ni. Dan dekat sini kita ada 250, tingginya 230. Okay, saya buat selari dengan ni. Contoh 450 di sini. Panjang dia 250, 230. Okay, kalau kita project L enter, kita buat projection ni sampai sini. Projection dia. Okey, katakan pandangan atas lah. Jadi 250 ke di 250. Isi enter. 150 katakan. Ni 250,250. Okay, kalau kita tengok, kita buat L dulu, kita nak project dia. L, enter. Yang ni, saya RO, rotate. Rotatekan kat sini. 45 darjah. Okay, jadi kita boleh tarik dia punya. Tu projection kat sini. Okay, katakan lubang pertama saya. Center dia saya tak pasti berapa. Kalau kita tengok. Saya tak pasti jarak dia berapa. Sekejap, kita tengok di sini ada tak. Oops. Oh, sini ada 13.2. 13.2 kat situ. Lepas tu 12. Saiz dia berapa pun saya tak pasti. Ok, 15 ni kot. Ok, 15. Dia punya degree 12. Ok, kat sini saya ada kesilapan sikit. Ni 120. Okey. Delete dulu. L enter. Kat sini. 13. L enter. Kat sini. 120. Pergi ke sini 130. Dan dia sambung secara perpendicular kat sini. Dan daripada sini saya buat L enter. Saya buat satu line ke bawah macam ni. Dan yang ni rotate. Titik ni
minus 12, enter. Dan saya tengok saiz dia tadi, sini adalah 4, enter, 7.5, enter. Jadi kita buat 7.5, sini 7.5 lagi. Jadi kita tekan EX, enter. Saya pastikan ni sampai sini, sampai sini dulu. Okey, kedalaman dia, jap kita tengok. Dua ratus dua puluh. Okey, 220. Kedalamannya 220. Kedalaman 220. Dan ni, yang kecil ni saiz dia, saya tak pasti berapa. Katakan 15, ni 1/3 daripada 5 lah. Kita anggap macam tu. Okey, jadi sini saya buat L, enter. Dia ke dia kalau dari sini kita kena tengok daripada center tu 220. Jadi saya ambil ni, copy dia, copy, ambil titik tengah ni, letak dekat sini, dan O, enter, 220. Jadi saya offsetkan sini 220. Okey, kita dah dapat satu. Jadi yang ni boleh delete. Yang ni saya trim tu. Trim. Yang ni delete dia. Centerline kita kena panjangkan 3 mm. Lengthenkan dia 3 hingga 4 mm. 3 mm lah. Lepas tu O, enter. 2.5, enter. Si saiz dia betul tak? So sini saya dekat TR lah, trim. Kita potong yang ni, potong yang ni, potong yang terlebih ni, dan sampai tekan shift, dia akan extendkan ni. Dan center line dia 3. Kita lentikan 3. Dan kat sini saya pilih ni, kita akan trim yang terlebih ni, terlebih ni. Okey, contoh saya dah dapat satu macam ni. Jadi kat sini contoh dia ada lubang angle macam ni. Jadi apa yang saya nak buat sekarang, kita nak buat projection dia. Jadi senang je. Kita ambil L, enter. Saya ambil satu projection kat sini. Dan L, enter. Ni memang kat sini. Okey, lepas tu saya L, enter. Saya nak buat line dulu. Kalau kita nak buat terus pun boleh, tapi saya buat guna projection lah. Sambung sini. Okay, lepas tu kita ada dia punya projection sini. L, enter. Macam ni. Dan L, enter. Okay, ni projection untuk dia punya bawah. Okay. Terus ni center line dia. L, enter. Kita ambil daripada center line ni, sambung ke sini. Dan L, enter ke sini. Jadi ni adalah center dia. Okay, tempat dia ada kat mana? Kalau saya tengok dekat sini, dia ada dekat, tak pasti jarak dia dari tengah berapa. Okey, katakan 50 lah. Katakan sebab sini O, enter, 50, enter. Oops, sorry, dia tak boleh. L, enter, 50, enter. Dan ini adalah titik pertengahan dia. Okey, pilih pandangan atas. Ini adalah kesan bawah dia. Saya akan O, enter. 25, enter. 7.5, enter. Sebab dia punya kedalaman adalah 7.5. Macam ni.
Jadi contoh kalau kita nak buat dia punya bulatan, kita akan gunakan, okey, 7.5. Okey, jadi bulatan dia kalau pandang atas dia akan nampak macam ni. Jadi apa yang saya perlu ialah kita gunakan EL, enter, C, enter. Jadi sini sampai sini sampai sini. Ni pandangan atas dia akan nampak macam ni. Jadi okey. Jadi kat sini kita akan nampak L, enter. L, enter. Kat sini kita akan gunakan EL juga. EL, enter, C, enter. Ambil center dia ke sini dan ke sini. Belakang dia akan nampak macam ni daripada depan. Okey. Jadi kat sini saya nak delete yang tak diperlukan. Delete. Oops, sorry. Saya deletekan yang ni. Dan yang ni saya trim. Trim, saya trim. Okey, center line pun saya trim, saya trim. Center line sini saya trim dulu. Jadi ni saya lengthenkan 3 mm ke atas. Okey. Yang ni tak perlu. Okey, line ni. Okey. Line ni saya pilih dia punya ni. Saya trimkan dia. Trim macam ni. Okey, ni katakan nak buat hidden line tu. Okey, saya biarkan dulu. Okay, bila ada ni, kita boleh lengthenkan 3 sini. Lengthenkan 3 sini. Okey. Jadi kita dah dapat 2 projection. Okey, nak buat projection kat sini, kita kena buat L enter. L enter line. Kita ambil sini. Lepas tu kita ambil L enter. Straight. L enter. Okay. Kita buat EL enter, C enter. Kita gunakan ellipse punya sini. Dan ni adalah dia punya, katakan dia punya, saya akan trimkan. Trim yang lebih tinggi. Trim centerline pun. Trim centerline tak apa. Nanti kita akan tu. Yang ni 2, 3 ni saya delete. Dan sebab L enter. Eh sorry. Yang ni saya lengthenkan dia dulu. Okey, kita buat yang kecil. L enter. Sini ke sini. L enter. Sini ke sini. Dan satu lagi center line. L enter. Kita dapat 3 line straight ni. Dan O enter, 2.5 enter. Sini saya buat satu je. Jadi saya tengok EL, kita O enter, 2.5 enter. Kesini juga sebab dia perlukan. Jadi EL enter, C enter. Jadi kita dah dapat bentuk macam ni. Jadi yang ni tak diperlukan. Yang ni pun tak diperlukan. Lepas tu yang terlebih di atas ni saya trim. Trim. Okey, lepas tu yang berada di dalam ni serta yang di luar ni saya trim. Ni saya trim. Dan kaisan yang berada di dalam ni saya trim. Okey, ni bentuk lubang tu kalau kita nampak secara projection dia.
Ini pasal benda bilik. Okey. Jadi bila lubang tu kita tebuk, dia akan nampak macam ni. Okey. Jadi ini adalah projection yang kita akan nampak pada permukaan ni dan permukaan atas. Sama juga kalau kita nak buat projection dia sampai mana dari sini, dengan L enter. Kat sini kita kena naikkan sini. Lepas tu kita kena, okey, yang ni saya copy je. Kita kena buat ke sini dan ke sini. Okey, jadi lubang ni L enter, dia akan sampai sini. L enter, kita copy je sang. Copy, ambil sini, letak tengah, letak sini. Okey. Lepas tu saya buat L enter, sini sampai sini. L enter, sini sampai sini. Okey, jadi kita buat EL enter, C enter. Ini adalah lubang tu kat permukaan bawah tu, dia akan nampak macam ni. Jadi ini contoh saya trim. Trim. Trim yang terlebih, trim yang terlebih. Trim yang terlebih, trim yang terlebih. Jadi ke bawah tu dia akan nampak macam tu. Yang ni dia akan tertutup bawah ni, tak akan nampak. Okey. Jadi dia, bila kita buat pandangan tu, dia akan nampak projection macam ni. Okey. Jadi saya, yang ni saya just nak finishkan ni. L enter. Okey, ni contoh projection yang pertama. Okey, sini. Okey, katakan yang kedua ni dia nak project saya tak pasti jarak. Okey, contoh. Okey, saya buat kat sini lah, supaya dia tak bertindih. Kita buat kat tengah. Katakan dia punya center, L enter, O enter, 51 enter. Okey. Jadi katakan ni, ni adalah dia punya line tengah. Okey, lepas tu kat sini ada L enter. Ni adalah center line dia kat sini. Jadi center line ni akan rotate sebanyak 17. 17. Katakan 17 degree macam ni kan. 7. Oops, sorry. Negative 17. Arpo enter. Pilih titik tengah ni. Negative 17. Yang ni kita EX dulu. Extendkan dia sampai base. Okay, katakan size dia sama. O enter. 7.5 enter. Lepas tu saya akan buat L enter daripada titik tengah ni, kita sambung secara perpendicular kat sini. Yang ni pun saya lengthenkan dia secara perpendicular kat sini. Jadi kedalaman dia adalah 130. Jadi saya tekan O enter, 130 enter. Dan kat sini dia terlebih, kita akan trim. Untuk O enter, 2.5 enter.
yang terlebih ni saya akan trim. Ketika ni lubang dia, yang ni saya delete. Okey. Yang ni biasa kita trim. Okey, kita dah dapat position dia. Okey, ni katakan dia berada di tengah-tengah. Okey, saya buat L enter. Tengah-tengah ni. Okey, jadi kat sini kita boleh go enter 7.5 enter. Kat sini kita buat L enter, kita ambil daripada titik tengah ni, sambung sini, dia dapat titik tengah tu. Okey, L enter, daripada sini dia akan naik, dia akan kena seperti tu. L enter daripada titik ni, lepas tu L enter sini, kita kena sambung sini. L enter sini sama sini. Jadi kita akan buat E L enter C enter. Okey. Ni untuk daripada atas ni. Dia akan nampak macam ni. Lepas tu satu lagi. Okey. Apa yang kita tak perlukan kita delete dulu. Trim center line nanti kita boleh buat. Sini saya trim. Katakan yang ni saya semua trim. Tinggal yang tu je. Lepas tu yang bawah ni, L enter. Sini. Okay, yang ni saya nak guna cara mudah. Kita copy je line ni. Copy, saya ambil sini, letak sini, letak sini. Jadi L enter kat sini, kita ambil buat satu line. Sini copy je. Copy sini sampai sini sampai sini. Okey. Jadi ini adalah line yang atas ni. Jadi kita buat EL enter C enter. Kita gunakan ellipse. Okey, dia dapat bentuk macam ni. Jadi bila potong macam ni, kita akan trim. Okey, trim yang terlebih sini, terlebih sini. Dan belah sini sepatutnya tak nampak. Jadi line ni dengan line ni kita boleh hilangkan dia. Ini, ni center ni saya trimkan dah. Okey, trimkan je ni. Okey, jadi L enter. Yang ni kita nak buat dia punya projection sini. Ni kita panjangkan EX enter. Yang ni saya copy kan. Yang ni kita L enter. Sebenarnya kita ambil line paling bawah ni. Dengan yang center tu pun dia dah okay kot. Copy je. Copy. Sini dengan sini. Jadi kat sini saya buat O enter 2.5 enter. O enter 2.5 enter. Ke sini dan ke sini. Okey, kat sini pun kita buat EL enter C enter. Jadi ambil ni sebagai center, sini dengan sini. Jadi bentuk dia sini kita boleh potong. Trim. Yang terlebih daripada ni kita trim. Yang terkurang daripada ni pun saya trim. Seterusnya kita akan delete yang tak nampak. Belah ni, belah atas ni tak akan nampak. Yang lain ni pun dia dah tak akan nampak. Kita delete. Belah atas ni saya akan trim. Okay, kita pilih ni lah sekarang. Trim. Trim yang sini, trim yang sini. Dan pilih center ni. Kita trim yang tak nampak. Okay, sepatutnya dia akan nampak macam ni je. Okay. Jadi kat sini saya boleh delete.
ni center line saya dah delete tadi, kita akan buat balik L enter. Katakan saya punya ni sini. Okey, satu lagi kita nak buat yang ni. Projection kat sini kan. Jadi sama juga L enter, kita buat satu line sini dan kita copy je. L satu copy satu. Satu ke sini, satu ke sini dan sini center dia. L enter. Macam ni. Dan dia punya lubang adalah kat sini. Jadi O enter 7.5 dulu. 7.5, 7.5 dan EL enter, C enter. Ellipse ialah oval. Untuk oval tu kita buat macam ni. Jadi kita akan nampak ni, saya akan trim. Trim yang lebih ke atas, trim ke lebih ke atas. Saya trim center, trim center, trim center. Jadi yang ni tak diperlukan, saya delete. Ini tak diperlukan, saya pun delete. Okey. Ini dia terlebih. Ini pun saya trim je. Trim. Jadi kita akan buat finishing daripada ni. Okey. Jadi kat sini kat, kita akan nampak line ni kat mana. Okey, saya tunjuk sini. L enter. Sini. Copy. Okey. Dia akan nampak macam ni. Jadi sana pun EL. Enter, C enter. Sini sampai sini. Jadi dua line ni tidak akan nampak. Kita delete dulu. Lepas tu yang terlebih sini, dia akan tak akan nampak bawah ni. Dan center line pun saya akan delete sampai sini. Okey. Lepas tu saya nak buat L enter. Ini kita buat sini. Copy je. Dan kat sini dia punya tu adalah O enter 2.5 enter. Okey. Jadi sebab EL enter C enter, kita ambil center dia sampai sini, sampai sini. Lepas tu saya ambil ni dengan ni. Okey, akan trim dulu. Trim yang terlebih ke atas. Trim yang bawah ni. Lepas tu line ni saya akan trim yang dalam ni. Oops. Sini dengan sini kita akan trim. Saya delete dulu. L enter. Sini. Sini. L enter. Sini sampai sini. Saya buat trim. Saya tak trim. E X extend kan. Ini saya tak pasti kenapa dia tak dapat trim. Try sekali. EL EL enter. Dah ada, kita ambil sini sampai sini. Sampai sini. Trim. Tak boleh. Dia tak ada. Ini saya delete. Ini saya trim. Dan yang ni ala-ala kita mirror je. Saya tak pasti kenapa dia tak edit, tapi kita boleh mirror macam ni. Oops. Okay.
Jadi yang ni kita boleh delete je lah. Centerline ni. Okay, dia bentuk macam ni. Jadi lubang ni akan nampak macam ni. Ini adalah hidden line. Okay, jadi apa yang saya nak buat sekarang adalah kita centerline ni. Center apa? Ni EX. Okay, sorry. Okay, saya nak lengthenkan dia sebanyak 3. Lengthenkan dia sebanyak 3 ke sini. Centerline ni lengthenkan dia 3 ke. Okay, jadi yang ni saya copy je sebab dia sama panjang. Copy. Ambil titik tengah ni, letak dekat ni. Okay, bila dah, jadi katakan ni dia ada kanan kiri. Jadi saya select dua ni, mirror, cari titik tengah ni, ke titik tengah ni, enter. Jadi katakan ni adalah section dia, ada ketiga lubang ni. Okay, bila nak tu, jadi saya masukkan semua ke dalam layer solid. Solid line, lepas tu kita ada center line sini, center line sini, sini pun center line, sini pun center line, sini center line. Saya tak siapkan lagi ni, tapi kita ambil dulu semua center line yang ada. Sini center line, sini center line. Masukkan ke center. Dan semua centerline ni saya akan panjangkan 3 mm ke atas dan 3 mm ke bawah. Okey, yang ni pun sama. Panjangkan 3 mm ke bawah. Okey, itu dah keluar. Yang ni satu benda saya terlupa, lengthenkan 3 mm ke atas. Dan yang ni saya copy juga. Okay, dia jadi macam ni. Okay, katakan ni adalah section untuk yang sini kan. Jadi saya buat kita tukar layer hatching lah. Hatch ada. Tekan hash, enter. Okay, saya hashkan kat sini, hashkan kat sini, hashkan kat sini. Dia punya dah saya buat 30. Okay, 30 kecil sangat untuk ni. 50. Okay, 50 okay kot. Okay, jadi sekarang saya nak print. Contoh, ni tulen saya print kat kertas A4. Jadi saya buat REC, enter, 0.0, enter, 420, sorry. REC, rectangle, enter, 0.0, enter, 297.210, enter. Jadi, O, enter, 10, enter. Jadi yang ni, katakan scale dia SC scale. Di muka ganda okay kot, 5. Jadi kita gunakan move, enter. Okay, make between two points, shift right click, make between two points. Sini dengan sini, kita letak make between two points antara sini dengan sini. Jadi yang ni saya sedia tak boleh masuk, jadi saya movekan dia ke atas sikit. Satu sekali. Jadi kat sini saya buka kertas A4. Saya tekan SC. Align space. Kita nak alignkan titik ni sampai titik ni. Lepas tu titik ni sampai titik ni. Enter. Dan yang ni saya terpaksa, terpaksa tak lock, tapi saya tukar paper space. Okay, jadi dia bentuk macam ni. Jadi kat sini baru kita buat dimension. Dim. Oops, sorry. Saya buat dimension simple je.
Mula-mula kita ada titik ni. Okey, katakan saya buat baseline spacing lah. Yang ni ke sini. Okey. Jadi PM yang ni ke sini. Okey, saya tak nak guna precision sampai 2/10. Kita precision kosong. Okey, jadi saya boleh buat DIM enter sini sampai sini. Ini shift right click, precision kosong. Okey, jadi contoh kita dah ada ni. Jadi saya ada DIM enter sini sampai sini, baseline spacing sini sampai sini, precision kosong. Okey, jadi apa lagi kita boleh buat? Okey. Team. Okey, yang ni saya off ke ni. Kita buat line dia. Yang ni double click. Tekan persen-persen C. 15. 5, betul delete yang itu. Okey. Lepas tu tekan select itu. Kita sambungkan dia macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Tekan tu DIM enter. Ini pun sama. Ambil titik ini sampai perpendicular ni. Nak sambung sini pun okey. Persen persen C 15 delete. Okay, L enter. Okay, saya buat sampai sini je dulu. Okay, ataupun ni satu je. DIM enter sini sampai okay. DIM enter sini sampai perpendicular ni. Jadi yang ni persen persen C. Okey, kalau 5 ni kita boleh select right click, sorry, select right click precision kosong. L enter. Okey, contoh kita ada satu. Ini sebab sudut dia lain, DIM. Ambil sini juga. Ambil sini sampai perpendicular ni, tarik ke sini ni, double click persen persen C, yang ni precision kosong. Jadi ni saya nak move with dimension line, saya tarik ke sini lah. L enter. Kita tak boleh biarkan kosong, dah standard gist, kita akan sambung je. Ok, katakan ni lah, saya buat yang ni je. Ada perlukan lagi. Okey, katakan yang sini lah. DIM and DIM enter sini sampai sini 13. DIM enter, kita buat ke sebelah sini lah. Sini sampai sini 13. Enter.
Jadi kita boleh mana? Ini saya try dim break. Enter. Lepas tu okay. Jadi jadi ke belakang macam tu. Okay. Jadi ini contoh apa yang saya boleh buat. Okay. Jadi nanti boleh isikan tempat kosong je ni. Jadi contoh saya isikan ni text. Text. Project. Description media center ABCD. Projection ni saya tak pasti dalam komputer ni ada tak. Insert jap. Ada. Take angle S0.5 mtex so, middle left je lah. Angle circle ni saya copy je. Copy point ni, letak 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 point ni. Ok, jadi saya buat 1, 2, 3, 4. Scale tadi 1 nisbah 5 sebenarnya. 1 nisbah 5. Dan drawn by contoh ni, check by MZS ataupun approve by MZS juga. Okay, date kita buat tarikh ni 2023 1014. Okay, katakan saya dah siap sini. Jadi kalau tengok size yang saya buat sini dengan size yang student saya buat berbeza kan, sebab ni dia buat size dia dekat model dengan pembesaran 1:5. Jadi tulisan ni 1/5 kali ganjil kecil daripada tulisan standard. Jadi kalau kita betul, dia akan jadi tulisan besar macam ni. Jadi ini saya try file, save dulu sekali. Save ke mana? Desktop, PC, drawing E. Okay, kita buat design ni. AutoCAD. Bagi tarikh hari ni 2023 1014. Ni apa ni? Angle circle. Okay. Jadi bila kita tu, saya boleh terus print. Lepas tu ni kita pula single sheet. Tekan ok. Okay, ini adalah hasil kerja saya. Okay, kita dapat buat angle circle. Oh sorry, saya terlupa nak jadikan. Okay, sini kita dapat sedikit kesempatan saya sebab kita dah tu benda ni, dan kat sini serta bulatan ni, serta bulatan ni, bulatan ni. Sini semua dalam hidden line. Dia akan nampak sebagai hidden. Ini pun sama. Hidden line. Seperti saya kata, kalau hidden line, dia akan lagi menyusahkan kita untuk memahami sesuatu. Lebih elok kita menggunakan section drawing. Okey, jadi kita try print sekali lagi. Bila kita tekan hidden, dia ada jadinya. Jadi saya tekan save dulu. File sini. Tekan print. Contribute sheet. Sheet. Okey. Yang ni saya sedia kena tambah build. Okey. Okey, dia akan jadi jadi. Jadi ini adalah hasil yang saya buat, dan ini pula yang hasil yang student saya buat tadi. Jadi kita tengok ni tulisan dia tak nampak, tapi jika saya punya kesan, kita akan nampak dengan jelas apa
apa yang kita telah potong. Ini contoh hidden line, dia nampak bentuk daripada atas macam tu. Okay, jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.